pertama kami turun ke laut pada malam ni, dikatakan bahawa terdapat musim udang gala yang cukup banyak pada ketika ini. Jadi para nelayan di kampung Ujian Melintang Merah di atas Sungai Merah ini mendapat banyak tangkapan udang gala sehari dua hari. Jadi malam-malam ni kita akan telusuri bersama dengan nelayan kampung ni untuk kita lihat, untuk kita dapatkan info berkenaan dengan berapa banyak udang gala kita akan dapat pada malam ni. So, jika anda teruja ini menonton siaran ini, jangan lupa untuk tonton di YouTube dalam channel Muda Yaitu 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, kita jalan. Pada malam ni kami bertiga antara Abang Kamar dengan Abang Isham. Mereka ni adalah orang tempatan di sini yang pakar dalam bahagian udang gala ni. Jadi saya akan bersama dengan mereka untuk kita lihat betapa jerih payah mereka mendapatkan udang gala yang dikatakan sedang banyak di Sungai Perang ini, insyaAllah. Jadi doakan perjalanan ini selamat dan kita dapat banyak info ataupun dapat gambaran udang gala, insyaAllah, pada malam ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Sam, apa perasaan kita malam ni, Sam? Kita akan terjah malam ni, kita lihat apa-apa. Terjah malam ni, insyaAllah. InsyaAllah, banyak udang kita akan dapat. InsyaAllah. Amin. Okay, perjalanan bermula daripada sekarang. Keadaan air agak tinggi pasang dan suasana juga semakin gelap lepas hujan. InsyaAllah perjalanan ini selamat dan doakan dapat hasil yang banyak untuk kita nikmati bersama-sama. Ok, Abang Sam, dia pasang petang tadi dah turun sungai lah, Abang Sam. So kaki ni pun okey ya? Lama okey. Ok, maknanya skill lama masih boleh pakai lagi ya? Abang Kamar, ni malam ke berapa, Abang Kamar? Malam ke berapa malam ni? Malam yang pertama. Malam pertama? So, orang ramai kata banyak udang sekarang ni kan? InsyaAllah kalau ada. Itulah rezeki kita, Abang Kamar, malam ni. InsyaAllah, amin. Okay, kita pun dah hampir sampai ke destinasi Kuala Lumpur yang kita telah pasang je kan, pagi siang tadi. Depan. Ada air ni agak tinggi. Baru lepas hujan kita harapkan sesuatu rezeki yang lebih. Okay, proses menarik jala ni akan dilakukan sebentar lagi, di mana saudara Kamar akan turun dalam air untuk kita kocah udang-udang ni supaya masuk ke dalam bukan. Di proses ni agak sukar, tapi sebenarnya menarik lihat macam mana proses terpakai guna yang banyak. So, Abang Sam dengan Abang Kamar tengah bersiap-siap untuk turun ke dasar sungai untuk proses mengocak. Jadi keadaan sekarang ni, inilah turun untuk kali pertama buat Abang Syam yang selama 20-20 tahun tak turun. Jadi harap-harap mereka tidak menjadi apa-apa dan harap dapat banyak malam ini, insyaAllah. Bismillah Syam, baik-baik Syam. Syam sedang turun ke bawah untuk kali pertama dalam hidupnya. Semoga Abang mengharungi air yang sejuk pada malam ni. Teh. Yang itu kau kopak tadi lah. Yang batang lipah sana kau kopak. Yang ini kau condong kan? Kau tarik kan, kau condong kan? Sekarang Syam sedang mendapatkan arahan daripada Abang Kamar. Condong. Udang sedang melompat-lompat. Condong. Tarik-tarik je. Udang sedang melompat-lompat. Tak apa, tarik je. Ni. Tarik je. Lepak lagi. Saudara Sam sedang menurunkan belat yang
tanam melalui okay. kayu ni. Ah, tu buka tali je. Baik proses untuk tali menarik. Sana pun ada satu ya, tali simpul ni. Itu pun buka. Dia tak ngam dia. Okey, menurut Abang Kamal tadi terdapat beberapa ekor udang gala yang dimakan separuh yang dikhawatiri dimakan oleh memerang. Jadi kita harap memerang tidak makan terlalu banyak hasil tengah kita pada malam ini, insyaAllah. Okey, sekarang ni proses nak cabut tali pukat ini yang terletak di hujung sana. Terletak di hujung sana yang Sam sedang bukakan tali itu. Untuk kita tarik dan kita simpan lah. Lepas kita dah kocor-kocoran, kalau kita angkat hasilnya, jadi bukan tu kita akan buat balik untuk kita simpan untuk proses seterusnya esok hari. Kita amat berasa bertuah kerana ketika sebelum datang ni hujan agak lebat, tak berhenti. Jadi setelah dalam pukul 8 lebih tadi hujan mula berhenti. Seolah-olah Allah memberi izin untuk malam ni terlihat tangkapan yang insyaAllah ada dimakan. Kerja-kerja di ujung sana tu memerlukan sikit perhatian kerana takut ada benda-benda tajam di atas lumpur tersebut. Okay, tali belak pun sudah dibongkar atau dibuka di ujung sana. Jadi sekarang ni proses untuk kita angkat seluruh jaring yang ada tepi ni. Tak boleh. Agak membenatkan juga sebenarnya. Okay. Dia terpaksa membuang sampah sarap yang lekat pada jaringnya sebelum dia mengangkat secara penuh terbang udang. Mengalami sedikit krem kerana jatuh rambut dalam sampah ni. Ombak agak besar. Ya Tuhan. Ya, okay, sedikit krem. Krem sangat. Kata orang berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi kita makan udang galah di bandar tu dengan rasa penuh sedap. Ada banyak peluh-peluh nelayan yang terpaksa ditaruhkan dan juga nyawa untuk mendapatkan sekilo udang galah di sungai yang bernama utang-utang ini. Orang gaduh aku. Tu kalau aku buat seorang mampu lah tu. Aku nak buang, aku nak tarik, aku nak ikat mampu. Itulah antara tip-tip yang Abang Kamal kongsikan bagaimana nak jadi orang pelaut atau seorang nelayan. Kamu kita tarik belakang aku ya. Ayuh. Sabaran. Dan macam pemburu gua. Mereka bukakan jaring-jaring ni, bukan ini. Sekarang ni adalah proses untuk menunggu air surut. Jadi sementara untuk air surut ni dalam masa setengah jam ke satu jam lagi. Kami berada dulu sambil menjamulah makan apa yang ada untuk menunggu air surut sepenuhnya dalam masa setengah jam, insyaAllah. Cerita sikit pengalaman tadi, duduk merandu lumpur dan juga air. Kedera kena pakai kuat. Kalau tak kuat memang tak boleh lah turun. Tanah kat pinggang. Menjala, berat badan 97. Menjala. Kena buat cari rezeki untuk anak bini. Macam tapi kita. Sebenarnya dia menyihatkan badan juga. Ha, bagus. Kan? Sebenarnya menyihatkan badan juga. Sebab dia banyak tenaga nak pakai kan? Galah kita kait kapal sawit.
Jadi katanya tekor, tekor. Pengalaman lama otai. Peluh ni. Ha, ini bukan peluh. Tengah malam macam ni peluh. Ha, bayangkanlah. Lawan nak rasa, hai, ikut saya. Jadi saudara kamu berkongsi pengalaman dengan Tuan Hisham tentang bagaimana keadaan di bawah sampan di tadi. Bila kita tengok pun cukup memenatkan dan juga kadang-kadang tak dulu ambil tenaga. Ya, kadang-kadang dia boleh buat menjadi gaduh kalau tak kita jangan. Benda banyak bersabar. Ya. Tawakal rezeki Allah Taala amin. Ya Rabbal Alamin. Mereka sudah bersedia untuk turun ke dalam sungai kerana air pun telah mulai surut. Jadi kita akan lihat insyaAllah dengan izin Allah apa-apa banyak tangkapan dan galak. Jom kita lihat. Tonton ke sana. Okey. Nampaknya ada banyak anak-anak udang yang tabuk kaki. Tunggu pijak balik. Pijak ada di atas bukan ini. Nampak. Memberi petanda baik terhadap hasil tangkapan kita. Malam ni Abang Sam terpaksa turun ke dalam lumpur untuk menarik semua tangkapan naik atas perahu tersebut. Kau nak kuat tu. Kuat, kau ambil dari depan. Pelan. Kau tertarik. Okay, untuk menarik bola ni pun memerlukan teknik yang betul supaya udang-udang itu dia terlepas dan juga dapat menggunakan daya tarikan tu lebih mudah dan dapat mengurangkan tenaga hilang sebabkan sangat tarik. Kerjaan untuk menangkap udang secara membelah ni sebenarnya jika tidak mendapat, tidak ada stamina yang kuat, dia takuti akan krem dalam air. Jadi tugas ini terlalu mencabar. Saya pun tidak mampu untuk melakukan yang seperti ini. Beginilah usaha orang-orang kampung dalam menghasilkan pendapatan mereka sendiri. Okay, tangkapan awal pada malam ni adalah ikan gelama. Ikan gelama sungai. Gelama apa? Ha? Gelama sungai. Sedap ni. Dah ada tangkapan awal lah. Dah gelap belum nampak lagi. Kenapa Abang Gama gelap? Abang Gama? Abang Gama? Kau yang gelap lah. Abang Gama kenapa Abang Gama gelap? Bertahun kerja. Baru hari ni saya tengok Abang Sam mulai macam ni. Saya tak pernah cuba. Ni takut kena buli ni. Ni lah. Haa, menyusup, menyusup. Haa. Baik, Mo. Kan itu pengalaman. Hari pertama. Ini buat pandangan macam mana. Jadi ikan gelama mulai terpangkap di dalam jaring ni. Nampaknya musim gelama juga sedang melanda sungai Bernam di Hutan Bintang ini. Sampah-sampah jangan boleh. Sampah tu buat kan? Kalau sampah tu ikan gelama juga banyak terdapat di sungai Bernam Tuan Bintang ini. Jadi ikan gelama pun mempunyai harga yang agak tinggi di pasaran ini. Buat masa ini dalam RM9 ke RM10 sekilo. Ikan gelama sungai ada benar lah ikan gelama yang fresh. Jadi kalau kita dapat makan yang tuan-tuan. Udang galah sedang melompat-lompat dan juga ikan ikan gelama juga sekarang terperangkap dalam jaring ini. Keadaan begitu menyeronokkan kerana ikan gelama semakin banyak. Jadi
Abang Kamal sedang menangguk semua tangkapan yang masuk dalam jaring ini supaya menyenangkan proses untuk proses untuk mengasingkan sampah dan juga ikan udang. Belak Nizam, kau kena nak buat belas ni. Kau nampak belas ni. Kau cabut kaki, belas ni belas ni. Tapi sikit masalah kerana belat ataupun yang nyari ini tersangkut di pada batu-batu tepi pantai ini, tepi sungai ini. Okey, di ujung sana terang lampu-lampu di mana pengkalan-pengkalan ikan yang dimiliki oleh penduduk kampung ini, di mana kapal-kapal nelayan bersaiz besar berlabuh dan juga mereka ikan di kawasan itu. Okey, disebabkan air agak surut yang menyebabkan sampah ini tersadai di atas lantai sungai ini. Jadi, Abang Kamal terpaksa mengalihkan sampah ini untuk menyenangkan kerja-kerja mengenai hasil tangkapan. Yang kita dapat pada malam ini tertanggal sekalanya. Dan di belakang itu pula adalah ikan gelama. Ikan gelama yang masih segar lagi dalam sungai berenang. Okey, sekarang dua tenaga telah turun ke dalam sungai untuk mempercepatkan proses dan menaikkan tangkapan ke dalam sungai. Okey, di belakang sini adalah ikan dipanggil ikan gelama. Banyak ikan gelama yang dapat ditangkap dan juga beberapa kilo udang galah. Dan seterusnya kita akan menunggu hasil pukat yang separuh lagi yang diangkat sekarang ini. Mereka berpaksa beristirahat kerana keadaan yang memenatkan mereka ketika ini. Menghampiri tiga suku belah, tiga suku jaring yang telah kita lepasi. Bila lagi suku jarak daripada sini, semoga di ujung ni kita dapat banyak tangkapan, terutama udang galah, insyaAllah. Tarik ni, tarik sikit. Yang bawah. Tarik ni.
Okey, jom. Dapatkan. Okey, sedang mengumpulkan jaring ini. Kita cedok sekali semua tangkapan yang kita tangkap dalam jaring ini. Ini kata orang sembeng. Ini sembeng boleh nampak. Dan sembeng halus lagi. Lagi mampus. Sembeng tu. Okay, di hujung memulat di sana, hujung sana kelihatan banyak udang dan ikan terperangkap. Syukur Alhamdulillah, dan kita lihat banyak mata merah, iaitu udang, udang galah terperangkap. Rupanya di hujung memulat sana. InsyaAllah banyak hasil tangkap kita. Seronok dapat tengok mereka menikmati hasil udang galah dengan penat lelah yang agak rupanya, yang agak ketir untuk kita lihat. Okey, dia kawan sedang menangguk hasil yang seterusnya. Banyak menarik fresh. Oh yo, rezeki udang galah malam ni, udang galah. Subhanallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, udang galah sesaja. Udang galah, udang galah. Lagi. Udang galah yang banyak ketika ini, ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Subhanallah. Hasil tangkapan di hujung-hujung belat tadi, semuanya udang galah besar, saiz A. Baik. Hasil tangkapan yang agak luar biasa pada malam ni. Syukur Alhamdulillah. So kita naik lagi baki-baki yang ada pada tenggukan yang terakhir. Subhanallah. Udang sahaja, udang saja-saja, udang saja-saja. Ya Allah, banyak udang naik dalam malam ni. Hilang penat. Subhanallah, banyaknya udang. Ya Rabbi Ya Karim.
Alhamdulillah, selamatlah selama hampir 2 jam kita di atas di dalam Sungai Bernam ini. Hasil tangkapan kita pada malam ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan amat-amat banyak. Sesungguhnya ini rezeki yang Allah tadikan untuk kita nikmati pada malam ini. Okey, ini antara yang terbesar. Yang terbesar dan galah. Ah, cabut. Cabut bawa ke tengah. Allah, amin. Catat tengah balik. Misalnya. Okey. Okey, selepas semua hasil. Hasil-hasil udang telah buat naik. Jadi kami nak, dan mereka nak menyusun semula dia punya apa? Dia punya jalan-jalan dan juga jaring-jaring. Terletakkan dalam sampah ni semula. Untuk sesi suruhnya pada esok hari. Jadi setelah kita tuai hasilnya, kita kena simpan balik semula semua jaring-jaring yang kita pasang pada sana. Bawa ke tengah sikit, basuh. Masuk-masuk aja. Kepala dia, mana kepala? Dah ambil sejam untuk menaikkan semula pukat-pukat dan jaring serta kayu-kayu pancang ini. Untuk aktiviti besok pula. Proses menaikkan udang dan ikan dan juga menaikkan jaring telah selesai. Jadi kita akan pulang semula ke baik kat kau ke pangkal ataupun ke JT asal kita tadi. Itu dah hampir nak terjatuh. Ya Allah. Jadi pun dah dapat banyak tangkapan yang hasil agak baik pada malam ni, dan juga telah selesai semua tugas-tugas tu menaikkan jaring dan juga kayu-kayu ni di tengah ke JT semua di Hutan Rentang untuk proses pembersihan. Perjalanan menuju ke Pulau Perak di Hutan Rentang telah mendapatkan hasil di Pulau Selangor. Jadi proses pembersihan ikan dan juga jaring perlu dilakukan sebelum kita meninggalkan sampai ini, kerana besok menyenangkan tugas-tugas untuk kita memakan menjari ikan terutama pada suatu hari. Sana tu adalah berada sehari bersama dengan anak-anaknya dan cucunya, dapat tangkapan yang agak memerangsangkan pada malam ini. Setahun Benar habis proses untuk membelan kerana balik dan banyak makanan yang Allah bagi kita makan terakhir dengan ikan gelamuk. Itu kocak dah makan, tak payah makan. Oh, gambaran kan kehidupan nelayan. Memang dalam. Jadi kita langsung seterusnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Alhamdulillah rezeki.